He's one of us. Served under me. You ready? Ready. They're serious! Got your fucking friend. Who is this fucking lunatic? Not understood. Not good enough. Hello, bestie. Kembali lagi bersama saya di channel Kaladiwa. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film action yang tentu saja diperankan oleh Jason Statham yang berjudul Wrath of Man yang dirilis pada tahun 2021. Film yang disutradarai oleh sutradara terbaik Guy Ritchie ini menceritakan tentang seorang pensiunan bos mafia yang sedang mencari di balik dalang kematian anaknya. Baiklah, tanpa kebanyakan prolog lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan adegan dua orang pegawai perusahaan pengantar uang yang sedang melakukan pengantaran uang di hari itu. Awalnya, pekerjaan mereka berjalan seperti biasa. Namun di tengah-tengah, mereka dihadang oleh sebuah truk molen dan ternyata... Ya. Di awal film, kita sudah disuguhi adegan seru di mana kedua pengantar uang itu sedang dirampok. Dan para rampok itu mengambil uang yang ada di mobil mereka. Scene kemudian berpindah ke seorang bernama Patrick Hill, yang terlihat sedang melamar kerja di sebuah perusahaan pengantar uang yang bernama Fortico. Perusahaan ini membuka lowongan karena dua petugas tewas tempo hari dalam insiden perampokan bersenjata. Di sana, Hill bertemu dengan Bullet, dan si Bullet ini lumayan senior bertugas untuk menguji kemampuan Hill. Mulai dari latihan jogging, angkat barbel, latihan menembak target, serta latihan mengendarai truk. Semuanya dilalui oleh Hill dengan skor minimal untuk diterima sebagai seorang karyawan baru, yaitu 70. Layaknya seorang karyawan baru, Hill yang berada di locker bersama karyawan lainnya pun terlihat diremehkan oleh para seniornya. Bahkan, saat seorang karyawan memberikan sebuah pistol pun berkata kepada Hill, "Kamu harus benar-benar berhati-hati dengan pistol ini." You retort with a positive mental attitude. Di hari pertamanya, Hill langsung diberi tugas untuk mengambil uang di sebuah hotel, dan ia dipasangkan dengan Bullet, dan satu lagi, partner yang lumayan songong bernama David. Dengan terus diejek oleh David, akhirnya Hill dapat melakukan tugas perdananya dengan baik dan membawa uang itu ke markas Vertigo. They always got to see the driver and messenger, otherwise you ain't getting in. Hill pun bekerja normal seperti biasa. Semua pegawai pergi untuk beristirahat di sebuah ruangan biliar. Sebelum pergi, mereka harus menempelkan kartu nama mereka. Namun, sepertinya Hill terlihat mengamati kartu nama yang tertera di sana. Di dalam ruang biliar, Hill kembali diganggu oleh karyawan di sana. Namun, dengan sikap dinginnya, ia mampu mengatasi orang tersebut dan membuat orang tersebut pergi dengan wajah takut. Di hari berikutnya, Hill kembali menjalankan tugas bersama Bullet dan David. Namun mereka bingung dengan Bullet yang pergi dari tadi dan tak kunjung kembali. Saat itu terdengar di radio bahwa Bullet sedang diserang dan yang menyerang Bullet menyuruh agar mereka berdua menyerahkan uang yang ada di mobil tersebut. Si David yang songong itu pun mulai kelihatan pengecutnya dan panik bukan kepala. Sebaliknya, Hill yang anak baru terlihat tenang dan berniat untuk menjemput Bullet dengan mematuhi instruksi si perampok. David pun terpaksa membawa mobilnya menuju tempat perampok itu. Sesaat kemudian,
Terlihat perampok membawa bullet dan mengancam akan membunuhnya. Hill pun bertugas untuk melemparkan tas berisi uang ke mobil perampok. Namun Hill dengan sengaja menjatuhkan uang yang membuat para perampok marah dan ternyata... Sorry, pal. Satu persatu perampok habis ditebus timah panas oleh tangan dingin Hill. Hingga tersisa satu perampok yang lari, namun berhasil dilumpuhkan Hill dengan menembakkan kakinya. Namun saat Hill mencoba bertanya siapa dalang perampokan ini, si anak ingusan itu justru mengejek Hill dengan berkata, "Suck my fucking dick." Dan hal itu pun dijawab Hill dengan merontokkan isi kepala si bocah ingusan itu. Suck my fucking dick. Suck your own dick. Atas kejadian tersebut, Hill pun terlihat diinterogasi oleh FBI. Mereka bertanya kenapa Hill bisa selincah itu, padahal nilai tes masuknya hanya 70 saja. Dan Hill menjawab polos jika itu semua adalah the power of kepepet. Hill hanya berpikir kalau nggak membunuh maka ia akan terbunuh. Hill pun disodori sebuah video rekaman kasus perampokan tempo hari, dan apakah Hill mengetahui wajah tersangkanya? Terkesan menutupi, Hill menjawab tidak tahu. Setelah lolos interogasi FBI, Hill justru ditekan untuk manajernya yang menganggap ada sesuatu yang disembunyikan Hill. Namun tiba-tiba datang pemilik perusahaan Fortico dan ia menyatakan ucapan terima kasih sembari berkata jika Hill adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan uangnya. Saat kembali ke ruang loker, Hill pun kembali mendapat apresiasi dari seluruh karyawan yang sebelumnya meremehkan Hill. Kepahlawanan Hill membuat seorang karyawan wanita cantik bernama Dana di sana membuat merasa penasaran dan mengajaknya minum. Tapi nggak taunya, minumnya itu di dalam kamar dan di sana sudah kelihatan bobok pulus, guys. Setelah puas bermantap pria, Hill pun membangunkan Dana dan ternyata Hill telah menemukan segepok uang milik Dana yang dicurigai Hill jika Dana menjadi bagian dari sindikat perampokan tersebut. Namun, Dana menjawab jika uang senilai 125 juta dolar itu ditemukan Dana. Dan ia sama sekali tidak tahu menahu mengenai orang dalam yang ditanyakan Hill dalam sindikat perampokan itu. Hill pun sedikit percaya, namun tetap mengancam Dana jika ia tahu siapa orang yang dicintai Dana yang akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan mereka jika Dana menipu Hill. Scene bergeser 3 bulan kemudian. Di mana saat Hill dan Bullet sedang menjalankan tugas mereka, tiba-tiba mereka kembali dicegat oleh segerombolan perampok bersenjata. Namun saat Hill dipaksa untuk keluar oleh perampok dan membuka maskernya, tiba-tiba kumpulan perampok itu justru lari tunggang langgang setelah melihat wajah Hill. They just walked away. They're fucking there! Let's fucking go now! Get out of here! Doors were open. Turn back around. Keanehan itu pun kembali membuat seisi Fortico penasaran. Siapa sejatinya si manusia Hill ini? Bahkan Bullet dan David pun mulai curiga jika Hill bukan orang sembarangan. Scene kemudian melompat mundur pada kejadian 5 bulan sebelumnya. Terlihat Hill dan anaknya bernama Dove ingin pergi ke suatu tempat. Namun ia mendapatkan sebuah telepon bahwa ia harus mengawasi sebuah truk Fortico. Dan ternyata, orang yang menelpon Hill adalah mereka yang kabur melihat wajah Hill saat merampok dalam scene sebelumnya. Di sini diketahui jika Hill sebenarnya adalah seorang pimpinan perampok berdarah dingin. Hill yang awalnya tidak bersedia karena sedang bersama anaknya itu pun, akhirnya mau dan pergi mengawasi truk target perampokan mereka. Setelah parkir di pinggir jalan, Hill pun berpura-pura untuk membeli burrito agar bisa mengawasi truk itu keluar. Ia pun memberitahu bahwa truk itu belok ke kanan, dan ternyata truk itulah yang dirampok pada scene awal film dimulai. Di sini diperlihatkan scene dari sisi si rampok, di mana saat itu seorang perampok terpaksa menembak petugas Fortico yang berusaha melawan. Dan Dove yang berada di lokasi tersebut pun terpaksa dihabisi oleh mereka karena ingin menghilangkan saksi mata.
Hill yang melihat anaknya ditembak itu pun segera lari menyusul dan Hill kembali mendapatkan tembakan membabi buta dari perampok hingga tumbang. Smart Titan. Your call has been forwarded to an... You hear me? Out of the fucking car! Find the other one! We're good. Okay. Tiga minggu kemudian, Hill terlihat berada di rumah sakit, dan ia teramat sedih mendapati anaknya yang paling dicintainya itu telah tiada. Hill pun dianggap sebagai pembunuh anaknya sendiri oleh istrinya, karena saat itu Hill yang mengajak anaknya pergi. Dihantui rasa bersalah itulah, Hill kemudian menemui anak buahnya dan menuntut mereka untuk menemukan siapa pelaku pembunuhan anaknya. Maka satu persatu kelompok gangster di kota tersebut diseret dan dihabisi oleh anak buah Hill untuk mendapatkan siapa pembunuh anaknya. Namun setelah serangkaian penculikan dan interogasi yang dilakukan anak buah Hill, mereka tidak kunjung menemukan siapa pembunuh anak itu. Akhirnya salah satu anak buah Hill memberanikan diri berkata jika cara ini akan merugikan bisnis haram mereka. Hill pun setuju dan mulai berpikir mencari pelaku pembunuhan anaknya dengan mencari karyawan perusahaan Fortico. Dan setelah Hill mendapatkan identitas palsu sebagai warga biasa dari seorang teman wanitanya, maka Hill melamar bekerja di perusahaan Fortico seperti pada scene-scene awal film tersebut. Lalu scene kembali berpindah ke masa kini, di mana terlihat sekelompok pensiunan tentara yang merasa stres karena dipensiunkan dini dan kesulitan mencari pekerjaan. Dan salah seorang pimpinan mereka pun mengajaknya untuk merampok rumah seorang Afghanistan. Mereka pun melakukan aksi pencurian itu dengan lancar tanpa gangguan. 6 carat ring, chains, 40 grand cash. Wait a minute. 110. 2 Rolexes, Patek. I thought we worked out over half a million in solids. Namun karena merasa hasil dari pencurian itu kurang, akhirnya mereka pun merencanakan merampok mobil pembawa uang milik perusahaan Fortico. Dan di sini baru diketahui ternyata sekelompok perampok yang menewaskan anaknya Hill adalah para pensiunan tentara tersebut, bukan dari pesaing gangster yang disatroni anak buah Hill satu persatu. Di scene berikutnya terlihat bahwa uang hasil rampokan tersebut mereka telah habis. Dan kembali pimpinan mereka mengajak untuk kembali merampok, namun kali ini bukan merampok sebuah truk, melainkan merampok kantor Vertico-nya langsung di hari Black Friday. Dengan harapan, mereka akan mendapatkan hasil yang sepadan. Di sini mulailah mereka merencanakan sebuah perampokan Vertico pada Black Friday dengan dibantu oleh orang dalam di perusahaan tersebut. Manajer Vertico pun mengingatkan para karyawannya untuk berhati-hati karena ini adalah Black Friday. Di mana ini adalah hari tersibuk di mana perputaran uang yang akan masuk ke kantor bernilai jutaan dolar. Lalu terlihat Hill mendapatkan tugas kembali berpasangan dengan Bullet. Tanpa disangka, Bullet kemudian bercerita tentang kejadian perampokan dulu, di mana Bullet adalah orang dalam dari perampok tersebut. Bullet juga menjelaskan jika hari ini akan kembali melakukan aksi dan menyuruh Hill untuk kooperatif kepada perampok. Hill yang mengetahui jika orang dalam yang dicarinya adalah Bullet, memilih bersabar untuk tidak menghabisinya saat itu juga. Karena ia memiliki target untuk mendapatkan siapa pembunuh anaknya dengan menuruti sementara apa kemauan Bullet. Setelah itu, Bullet pun bergegas memasukkan truk ke sebuah gudang di luar kendali radar GPS perusahaan Fortico. Di dalam kelompok perampok yang telah menunggu itu pun menyuruh Hill untuk jangan bertingkah sok pahlawan. Setelah Hill menurut, mereka pun bergegas memasuki truk dan menuju ke dalam kantor Fortico. Setelah lepas dari pengawasan pertama, truk yang dibawa Bullet pun memasuki gudang Fortico dan tiba-tiba keluarlah sekelompok perampok dari dalam truk dan meneror seisi karyawan Fortico. Don't you fucking make a sound. Shit! That's all good in count of four. Who's in here? Who's in the motherfucking room? Down! Di tengah aksi perampokan tersebut, beberapa penjaga memilih untuk tidak menyerah begitu saja. Maka terjadilah baku tembak khas film action yang sangat seru hingga menewaskan kedua belah pihak.
Jesus fucking Christ! Melihat kekacauannya di kantornya, Dana dan beberapa temannya pun kini memiliki keberanian untuk melawan. Dan Hill yang terlihat terborgol itu pun mulai melancarkan serangan kepada para perampok tersebut. Hill yang sempat menggunakan baju perampok untuk menyamar itu pun kembali baku tembak dengan para perampok. Dan saat melihat sebuah tas berisi uang, Hill justru memasukkan HP-nya ke dalam tas itu. Di lain sisi, Bullet yang belum diketahui sebagai pengkhianat itu pun dengan santainya meminta pistol ke temannya. Lalu membunuh mereka semua dengan sadis. Bahkan David yang tidak tahu menahu siapa Bullet sebenarnya, itu pun keluar dari persembunyian dan David pun mati ditembak Bullet. Bahkan di dalam baku tembak itu, Hill juga terkena tembakan bertubi-tubi hingga tumbang, dan para rampok yang tersisa 3 orang yaitu Bullet, Jan, dan juga Jack, sang pimpinan segera kabur dengan menabrak barikade polisi di pintu masuk kantor. Good, let's go. Truk mereka pun kabur ke dalam sebuah gedung sesuai perencanaan, lalu memindahkan uang mereka ke dalam lift. Di sini Jack yang sekarat akibat tertembak di bagian leher itu pun justru dibunuh dengan sadis oleh Jan, salah satu anggota perampok yang paling tamak. Bullet pun bertanya di mana Jack dan dibentak oleh Jan bahwa Jack telah mati. Uang pun mereka bawa ke sebuah lorong dan dipindahkan sebuah mobil yang sudah dipersiapkan. Bullet yang kini tidak percaya dengan Jan pun berencana membunuhnya, namun ternyata Bullet kalah cepat dan ia justru tewas dibedil oleh Jan. Too fucking slow. Setelah puas membunuh semua temannya, Jan pun kabur dengan santainya dari dalam lorong tanpa diketahui oleh anggota kepolisian yang kebingungan mencari pelaku perampokan. Lalu scene berpindah saat Jan terlihat sedang di dalam apartemen dengan tumpukan uang hasil perampokannya. Telepon pun berdering dan ternyata bukan dari HP-nya, melainkan dari sebuah HP di dalam tas yang ditaruh oleh Hill. Dan seolah bernyawa 9, Hill yang tertembak berkali-kali itu pun telah duduk santai di belakang Jan. Jan yang songong pun menawarkan uang hasil rampokan kepada Hill, namun dijawab jika ia tidak menginginkan uang, melainkan justru menyodorkan sebuah dokumen. Setelah membaca dokumen itu, Jan baru sadar jika Hill adalah ayah dari seorang anak yang dibunuhnya pada perampokan pertama. Dan di sini Hill membalaskan dendam kematian anaknya dengan menembakkan peluru kepada Jan, tepat di posisi di mana anaknya dibunuh. Yaitu di bagian hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Spine. Lungs. And your liver. Dan film pun berakhir dengan kematian si perampok rakus bernama Jan. Oke, sekian dulu alur film Wrath of Man, dan nantikan cerita film action menarik dan terbaru lainnya dari channel Kaladewa. Sampai jumpa, bestie!